Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu mengenai materi hari ini. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekspresi. Yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pada pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekspresi. Metabolisme yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan dalam tubuh. Ekskresi pada manusia dilakukan oleh sistem ekskresi yang terdiri atas ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Saat ini telah dikembangkan teknologi untuk mengatasi gangguan sistem ekskresi seperti kanan dan kiri tulang.
asam dan sisa metabolisme sel. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat itu ada jenis kelamin, aktivitas tubuh, suhu tubuh dan lingkungan, makanan, kondisi kesehatan. Selanjutnya, mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Akibat gagal ginjal. Yang keenam, diabetes mellitus atau biasanya disebut dengan kencing manis adalah penyakit yang muncul akibat
Ketiga, urin mengandung glukosa. Yang ke-13 yaitu batu ginjal adalah terbentuknya kristal atau endapan mineral kalsium dalam pelapis tubulus ginjal atau kandung kemih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Oh, 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 oh